Earth, welcome back with me and this Integra, and we are the Earth. Jadi kita kedatangan udah dari kemarin sih sebuah Integra yang 4 pintu, jarang banget. Kenapa jarang? Karena dia frameless, nanti kita bahas ya. Terus dia tuh kemarin bikin add-on, udah jadi. Nah, kemarin bikin add-on itu ternyata side skirt-nya nih kurang nih. Jadi nanti mau bikin side skirt juga. Nah, sebelum bikin side skirt kayak kita patut review dulu sih. Ini salah satu Honda langka ya, apalagi gua pecinta Honda gitu. Rasa berkendara sih ini mobil sebenarnya overall mirip-mirip bawa apa ya, Civic ya. Civic pada tahunnya mungkin Estilo gitu, apa Genio ya. Cuman ini mesinnya sih gokil ya, sampai jadi tarikannya oke lah. Cuman ini Matic ternyata guys. Ini Matic, ini langka juga ya Matic. Walaupun memang pergantiannya menurut gua agak terlalu kasar ya. Jadi kayak terasa gini nih. Nah gitu tuh kayak ada gitunya ya. Cuman mungkin ya emang karena Matic di tahun segitu, jadi ya nggak terlalu masalah sih. Terus interior sih ini mirip sama Estilo ya, kayak AC-nya, tombol-tombol AC apa ya. Terus ya ini head unit udah gratis ya. Terus udah airbag bedanya, ini udah airbag. Terus jok, gua nggak tahu nih si headrestnya tuh bentuknya gimana karena ini dilepas. Cuman kalau joknya sendiri emang beda ya. Terus armrest, ini ada armrest. Armrestnya sih asik banget nih, enak banget buat begini. Terus ya berhubung lockdown, kita jadi sekalian manasin mobilnya karena kemarin lama diem, kita coba vlogin juga. Izin ya bang, sang owner mungkin nggak mau disebut namanya karena dia nggak mau terlalu tenar kalau menurut saya, atau gimana gue nggak ngerti deh. Oke, mungkin bosan lihat daleman, kita lihat luarnya kali ya. Yuk kita lihat luarnya. Oke, gitu sih. Oke ya, ini tenaga mesinnya juga oke banget sih. Terus, oh ya, kita belum bahas kaki-kaki ya. Ayo kita bahas kaki-kaki. Oke, peleknya ini pakai RPF1 ring 16 dibalut sama ban. Ini ban lah ya, ban Astrella. Terus dikasih kayak tire bone Honda Racing gitu, sesuai sama stiker di kaca. Terus bannya itu ukurannya 195/50/16. Kalau lihat dari fittingannya, si fitmentnya ini offsetnya mirip-mirip sama Accord, Civic Vario gitu. Cuman ini relatednya tuh sebenarnya ada di Civic sama Accord, jadi dia di tengah-tengahnya sih. Jadi ya keren sih segini fitmentnya. Cuman kalau dikeluarin dikit terus disiapin kayak Minty lebih bagus lagi sih. Gimana kalau kita compare ganti pelek kali ya ownernya? Ini kita kedatangan satu buah Integra dari abang yang jauh di sana. Jadi dia ngirimin Integra-nya buat kemarin dibikinin add-on Mugen kayak gini. Udah jadi, terus nanti project next selanjutnya sebelum kita habis vlog ini kita langsung bikin sih, yaitu side skirt. Terus karena kita pengen dan suka banget sama nih mobil, gue pengen bahas banget sih apa aja sih nih mobil. Pertama nih tuh DC2 yang US biasanya ya. Jadi lampunya tuh yang bulat gini. Kalau yang ada lagi yang Jepang tuh kayak gini. Gue takutnya kebalik ya, gue takut salah. Cuman pokoknya, jadi ada yang gitu, yang panjang sama yang bulat gini. Nah gue sih suka banget yang bulat ini, lucu loh. Lihat dari depan tuh, ini jadi kayak sebuah makhluk gitu mobilnya. Gak tau sih menurut kalian gimana, cuman menurut gue gitu. Jadi gimana ya, lucu aja sih. Terus tampil sini tuh jadi kayak motong gitu kan. Ya lucu lah, perfect. Oke, sekarang lihat dari sampingnya ya. Pertama yang gue suka adalah ini frameless. Makanya sengaja kita buka ya, ini frameless. Kalau dibuka pintu, gila keren banget cu. Jadi lu bayangin 4 pintu, frameless. Gokil gak sih? Ini tuh jarang banget mobil 4 pintu frameless gini ya. Apalagi Honda ya, Honda sih bisa dihitung jari. Kalau Toyota mungkin masih rada banyak. Kalau Honda tuh kayak gimana, gue sih seneng banget. Gue malah gak tahu deh kalau di C5 itu kalau gak salah udah ada tulangnya ya. Cuman ini kan di situ ya, cuman kayak lebih gokil sih, gokil. Cuman ini bukannya Type R, tapi mesinnya udah gila, nanti kita bahas. Ini pokoknya
Ih, gue suka banget sih kaca frameless, gue suka banget. Oke. Terus kalau dilihat dari handle-nya, ini kayak emang khusus buat di mobil ya, karena kalau dilihat-lihat dibilang kayak estilo, enggak, kayak estilo dari gini. Jadi ini suatu mobil yang berbeda. Oke. Sekarang mungkin kita lihat belakangnya kali ya. Oke, sekarang belakang. Pertama dia pakai wingnya Mugen. Ini original ya, keren banget. Ini tuh udah ada kayak langsung ada ductlet-nya gitu ke atas. Jadi ini rata, di sini ada ductlet, itu gue suka banget. Terus lampu. Nah, lampu sih sama yang lain sama ya, sama di situ yang lain sama. Cuman bedanya ini tuh lampunya beda di dalam apa sih ininya aja nih. Kontur dalamnya ya. Ini gini. Yang satu lagi tuh yang Jepangnya tuh beda aja gitu. Gue lupa lah. Terus ini bukan di situ ya. Ini bukan di situ. Kita Google dulu. Ini bukan di situ karena ini yang empat pintunya. Kalau nggak salah DA DA berapa ya? Coba. Oke, gue udah bisa lihat HP. Jadi itu kalau lihat yang empat pintu pokoknya namanya DB8. Dan ini USDM bener. Jadi kalau yang lampunya panjang itu yang CDM, ini yang USDM. Daripada salah ntar kalian hujat lagi. Pokoknya ini DB8. Kalau di situ itu yang dua pintu atau kalau yang itu yang Type R-nya ya. Kalau ini kan bukan Type R gitu. Oke, sekarang kayak lihat mesinnya kali ya. Mesinnya juga lucu banget. Ini dia mesinnya B18B. Gokil. Ini mesinnya tapi udah dicet-cet ya. Terus emang orangnya kan dia tuh ini pokoknya body dicat sendiri, mesin turun naik sendiri, ngecat sendiri pokoknya sampai mesin-mesin. Jadi orangnya kreatif banget sih gitu. Jadi ini mesinnya udah di B18B nya itu udah di repaint, terus dia kasih splash-splash gitu. Terus oven filternya udah pakai Simota. Untuk selang-selang dia udah pakai Samco, terus dan lain sebagainya ya. Pokoknya ini basically mobilnya tuh warna merah, di repaint warna kuning sendiri pakai tangan sendiri, keren. Oke, cukup kali mesinnya ya, B18 otomatis. Oke, jadi overall dari semua yang tadi kita udah bahas, mungkin yang kelewat-lewat minta maaf ya. Cuman buat gua nilai buat nih mobil 8. Kalau udah di repaint sih 10 perfect ya. Mobilnya sebenarnya udah perfect sih, mobilnya 10. Cuman mungkin emang harus ya disempurnakan lagi. Sedikit sih, sedikit ya, maksudnya cat doang sih. Kalau sisanya sih udah keren banget, orangnya juga keren banget. Gokil. Terus paling yang gue suka lagi di mobil ini sebenarnya udah lengkap ya. Buat mobil tahun 90-an. Ini kan 92 gitu ya, 92-93 ya. Dia udah punya traction control. Otomatisnya tuh udah punya dari 1 2 3 4 gitu D-nya. Terus frameless. Terus lampu udah projector. Keren banget. Terus ya gue nggak tahu sih kenapa ini jarang banget di Indonesia dan kenapa nggak masuk gitu. Mungkin karena ini pasar US ya. Kalau yang Jepangnya mungkin beberapa ada ya di Indonesia, cuman itu juga jarang sih. Gue nggak ngerti kenapa. Kenapa nggak ATPM masukin sih? Kalau ATPM masukin sih, gak usah Type R dah. Yang biasanya aja gila itu sih udah jelas banget. Oke, paling menurut gue gitu dulu. Intinya sih gue pengen banget nih mobil. Kalau dijual sih gue pengen banget beli nih mobil buat gue pakai harian. Gue pengen banget, ini mobil asik banget. Terus ya begitu. Jadi overall jangan lupa kita punya 5 Instagram. Linknya ada di sini. Terus dikit lagi nih kita udah mau 30k subscriber. Ayo ajakin teman-teman kalian biar kita bisa anjurin si Expander Merah. Karena kalau kalian gak ngajakin, kalian gak lihat tuh buat si Expander Merah sebenarnya mau dihancurin apanya sih gitu. Terus ya subscribe ya pokoknya supaya kita lebih semangat lagi buat update mobil kayak gini, karena kita masih banyak banget mobil rahasia di bengkel. Terus ya like kalian, komen kalian tuh sangat ngebantu semangat kita buat bikin video lebih gokil lagi guys. Jadi mungkin today topic segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See ya guys.